Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara. Semoga yang sakit di bumi Nusantara ini dapat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu cepat. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Nusantara, simak video ini, bagaimana penilaian sahabat Nusantara perihal video ini. Drumas, anak kami dengan ayahnya, papahnya ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat dan dihadang atau dicegat oleh salah satu pengurus masjid dan tidak diperkenankan untuk sholat di dalam masjid. Jadi masuk di dalam pelataran masjid tapi tidak diperkenankan untuk masuk di dalam masjidnya dengan alasan bahwa Drumas berkursi roda. Sedangkan Drumas adalah anak cerebral palsi dengan kebutuhan khusus yang memang bergerak dengan kursi roda. Kemudian papahnya mempertanyakan kenapa tidak boleh karena Drumas memang berkursi roda. Kemudian salah satu pengurus tersebut menyebutkan bahwa ketua dari pengurus masjid menyatakan hal tersebut. Jadi tidak memperbolehkan kursi roda masuk ke dalam masjid dan mempersilahkan sekali lagi untuk Drumas hanya boleh sholat di luar gedung masjid. Tentunya ini komunikasi yang tidak nyaman apalagi bagi orang tua yang mengalami anaknya cerebral palsi mempunyai keterbatasan dalam segi gerak dan lain sebagainya, sahabat Nusantara. Banyak di masyarakat kita tidak mengetahui tentang cerebral palsi ini, apalagi jika disertai oleh epilepsi yang sering kambuh. Orang tua dalam merawat anak cerebral palsi adalah tidak mudah. Komunikasi ini tentunya sangat menyayat hati orang tua, di mana tempat ibadah terjadinya diskriminasi bagi anak yang mengalami kebutuhan khusus atau cerebral palsi ini. Semoga ini menjadi introspeksi bagi semua pihak untuk saling memahami satu sama lain, apalagi mengenai tentang keterbatasan anak-anak cerebral palsi. Saya nggak tahu mau bicara tentang apa, yang jelas adalah bahwa cerebral palsi dalam merawat sebagai orang tua sangat berat, baik secara finansial, baik secara waktu, baik secara kebutuhan-kebutuhan di rumah sakit. Ini adalah beban. Tentunya kita yang sebagai normal harus memahami. Dan cukup saya akhiri dan mudah-mudahan kita berdoa sama-sama agar ini tidak terjadi lagi, apalagi di rumah ibadah tempatnya. Semua harapan kita sebagai manusia untuk berdoa kepada Sang Khalik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara. Bangkitkan pengobatan musik Nusantara. Hurrah!